اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد yang dihormati al-fadil pengacara majlis Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang hormati Salih ala Sayyidina Muhammad seluruh ahli dan kuasa, pengerusi, pegawai-pegawai surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah di kesempatan ini kita akan membincangkan perihal salih ala semak persoalan yang selalu timbul dalam hati kita salih ala Sayyidina Muhammad apabila ujian menimpa, apabila musibah menimpa salih ala Sayyidina Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salih ala Sayyidina Muhammad, ajaban, sungguh ajaib, katanya salih ala Sayyidina Muhammad, sungguh ajaib seorang mukmin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salih ala Sayyidina Muhammad, baginya al khair fi kulli syai, salih ala Sayyidina Muhammad, baginya kebaikan atas apa sahaja yang jadi kepadanya salih ala Sayyidina Muhammad. Kalau berlaku kepadanya nikmat salih ala Sayyidina Muhammad, maka dia akan bersyukur. Dan salih ala Sayyidina Muhammad, apabila dia diuji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersabar. Ini pelik orang mukmin yang tidak ada pada orang-orang yang lain selain daripada orang mukmin. Sebab apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab iman. Iman salli ala Sayyidina Muhammad. Orang mukmin ini tuan-tuan, kalau dapat ni'mat, ini bukan satu benda yang pelik, dia mensyukuri ni'mat. Tapi orang mukmin ini, dia dapat ujian pun dia bersyukur kepada Allah. Nah, ini pelik. Sepatutnya subhanallah, bila dapat ujian ini, dia akan mengeluh kesah. Kenapa dia diuji apa sebagainya. Tapi subhanallah tak. Orang mukmin ni tuan-tuan, bila dia diuji oleh Allah Subhanallah, maka dia redha dan dia bersabar. Bahkan ada di kalangan mukmin yang tinggi imannya kepada Allah, dia akan mengucapkan alhamdulillah salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kita diuji? Ulama sebut dekat kita tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ialah dia panggil untuk Allah mengampunkan dosa. Kita dulu banyak buat dosa salih ala Sayyidina Muhammad. Zaman kita jauh daripada Allah, zaman kita tak ingat Allah. Muslimat ingat zaman tu, subhanallah, rambut macam hantu Kak Limah sikit-sikit. Skirt kembang, masya-Allah. Kita pun masya-Allah zaman tu tuan-tuan sekalian masa salih ala Sayyidina dengan pakai seluar pendek. Mana salih ala Sayyidina Muhammad. Siap marah kat orang bila orang tegur kita tu. Waktu tu bukan zaman, dia panggil zaman tak malu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Zaman tak malu. Kita ni tuan-tuan, dia malu ni dari peringkat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila seorang daripada kat malu, salih ala Sayyidina Muhammad, maka fasna' ma syi'ta. Kamu buatlah apa yang kamu suka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu zaman tak malu dulu tuan-tuan memang buat apa suka. Apa saja kita suka kita buat. Salih ala Sayyidina. Ingat zaman tu waktu pi subhanallah malam minggu pi mana? Disko.
P-Disco, bukan sekat P-Disco. Duduk, oh, Masya Allah, semua tu duduk kat kedai kopi, duduk kat kedai kopi. Dekat disco tu semua tuan, minum. Tak minum, tak minum arak lah. Minum apa? Fresh orange. Mabuk fresh orange tu. Mabuk lebih pada orang mabuk. Orang minum arak lagi. Nari Allah, macam tu. Dia kan malu. Saya ambil gambar tuan-tuan, ambil gambar posing-posing dekat dengan meja masalih Ahmad dan saya pergi keluar saat ini posing pula dekat depan disco tu subhanallah tuan. Tu 5 tahun lepas lah. Waktu tu Facebook ada dah. Faham tak? Post dalam Facebook tu share. Bang Musa Jamalan. Lah ni baik dah. Tahu tak? Facebook keluar balik tu. Dia panggil memory 5 years ago punya. Faham tak? Dia keluar memory. Allah, kelam kabut dia macam mana nak dilit. Dia macam mana nak dilit. Kawan-kawan dah tengok dah subhanallah. Bubur gambar muka terkejut. Semua kawan dah share bubur gambar muka terkejut subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu zaman tak malu. Sekalian masa cuma buat maksiat tak malu. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tiba-tiba Allah bagi hidayah dekat kita. Bila Allah bagi saja hidayah kat kita, waktu tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah mula rasa malu dalam diri. Dah timbul rasa malu. Malu apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mula malu dengan maksiat yang dia buat di depan orang. Tapi belakang orang dia masih buat maksiat lagi. Itu peringkat awal. Salih ala Sayyidina Muhammad. Saya duk rasa lah. Saya duk berasa, kita baru duk tahap tu. Alhamdulillah, salli ala Sayyidina Muhammad. Tahap yang mana subhanallah, bila kita buat maksiat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, depan orang kita tak buat maksiat, tapi belakang orang nafsu kita masih kuat mengajak kepada maksiat. Alhamdulillah, salli. Kadang-kadang duduk seorang-seorang, duduk tengok bukan-bukan dalam YouTube, salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita duduk tengok video kuliah dalam YouTube ni tuan-tuan, faham tak? Dia keluar video kuliah subhanallah musalli ala Sayyid Muhammad live Facebook, kalau live Facebook tak, YouTube. Faham? Lepas tengok YouTube tu satgi dekat bawah tu. Mana? Dia keluar macam bear ni, dia tangan dia gatal tuan-tuan. Okay. Macam biasa jadi mak buku. Tengok satu macam tu. Oh, dia boleh scroll dia tengok lain macam sebenarnya. Tengok juga tu subhanallah sebenarnya. Gambar-gambar yang tak elok tu. Pasal apa? Pasal tak ada siapa duk tengok dia. Waktu tu dia masih melakukan maksiat bila dia duk seorang-seorang. Tapi bila dia makin dekat dengan Allah, dia mengaji lagi, duk mai duk kuliah lagi tuan-tuan subhanallah, kata ulama subhanallah, waktu tu dia mai kepada makrifatullah. Apa dia makrifat Allah ni? Dia mula kenal Allah dan berasa kehadiran Allah. Waktu tu masuk ke dalam hati dia satu sifat nama ihsan. Anta'budallaha ka'annaka taraha fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Dua sifat salli ala Sayyidina Muhammad dekat situ tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sifat ihsan ni daripada dia. Yang pertama dia panggil musyahadah. Apa musyahadah? Dia berasa, dia nampak Allah. Bukan maksud dia nampak figure Allah, bukan nampak dia berasa subhanallah tuan-tuan, sifat Allah tu kelihatan pada diri dia. Waktu tu dia takkan melakukan maksiat. Sebab apa? Tuan-tuan boleh bayang macam mana kalau subhanallah kita duk berasa Allah di depan. Kalau tidak pun, kata ulama bawah sikit dia panggil muraqabah. Apa muraqabah ni? Muraqabah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berasa Allah sedang melihat apa dia buat. Paling tidak macam tu. Orang yang ada peringkat muraqabah ni tuan-tuan, dia takkan melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab dia berasa Allah duk tengok dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kita meninggalkan maksiat disebabkan orang tengok kita. Ni kawan duduk sebelah kiri kanan tuan-tuan sekalian, subhanallah. Waktu kita duduk kat kedai makan, kita duduk tani. Kita takkan tengok benda tak elok pasal apa? Sebab kita takut kawan kita nampak. Betul tuan-tuan? Masalah Allah SWT. Kita takkan buat benda yang tak baik pasal apa? Sebab kita takut kawan kita nampak. Orang yang ada sifat muraqabah, walaupun kawan dia tak ada, walaupun siapa pun tak tengok, tapi dia berasa Allah duk tengok apa dia buat, maka dia akan meninggalkan maksiat sama ada di depan orang ataupun di belakang orang. Sebab dia berasa malaikat duduk mencatat apa dia buat, Allah sedang melihat apa dia buat.
Macam mana kita nak bawa ke sampai peringkat macam tu, tuan-tuan sekalian? So kita jauh lagi daripada peringkat macam tu. Mengaji-mengaji ni, subhanallah, malam-malam pergi kuliah ni, tuan-tuan, waktu duduk seorang-seorang, itulah timbul diri kita yang sebenar. Sebab tu ulama kata, kamu nak tengok ibadat kamu yang sebenar-benar, tengok waktu kamu seorang-seorang, itulah ibadat kamu sebenar-benar. Kamu nak tengok waktu, subhanallah, apa akhlak kamu yang sebenar-benar, tengok waktu kamu seorang-seorang, itulah akhlak kamu yang sebenar-benarnya, subhanallah. Kita tahu apa kita buat, tuan-tuan. Kita tahu, Ustaz Simak. Kalaupun subhanallah kita tak merasakan kehadiran malaikat di kiri dan kanan kita, tuan-tuan, malaikat tu tetap ada dan menulis apa yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham, tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Bina buat lagu mana tu? Maksud dia apa? Kena mengaji lagi, duduk dalam majlis ilmu lagi, menuntut ilmu lagi. Mudah-mudahan dia masuk dalam hati kita ni, tuan-tuan. Paling tidak peringkat muraqabah, dekat, berasa Allah melihat dia. Faham? Lagi dia dekat dengan Allah, lagi dia kenal Allah, dia mai satu peringkat lagi, tuan-tuan. Malu apa ni? Malu untuk meninggalkan amalan kerana malu kepada Allah. Yang tadi meninggalkan maksiat, ini cerita maksiat jauh dah. Mai peringkat macam ni, malu nak tinggal baik. Macam mana cerita malu nak tinggal baik ni? Lepas daripada semayang isyak satgi, salli ala sayyidina Muhammad, bila dia tengok kawan-kawan dia semua keluar berung, start motor balik. Jadi macam tu tak? Kan sini semua jenis main sunat, betul-betul. Tengoklah satgi lagu mana kan? Lepas mai isyak semua start motor berung balik. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak balik juga. Tapi waktu tu dia berasa dekat dalam diri dia kata apa? Ish, awaklah teruk sangat aku ni. Nak semayang dua rakaat semayang sunat pun tak boleh nak buat. Awaklah teruk sangat aku ni, subhanallah. Dia malu dengan Allah. Allah bagi segala nikmat dekat dia, Allah bagi sihat, boleh dia main, Allah bagi dia boleh makan, Allah bagi dia segala nikmat, Allah bagi dia rumah, Allah bagi dia anak pinak, Allah bagi dia kenderaan, Allah bagi dia pekerjaan. Tiba-tiba nak buat dua rakaat semayang pun dia tak boleh nak buat. Waktu tu dia berasa sangat malu dengan Allah SWT. Maka dia memaksa diri dia untuk melakukan ibadat. Sebab apa? Sebab dia malu dilihat oleh Allah dengan nikmat yang segala Allah bagi dekat dia, dia masih nak meninggalkan ibadat-ibadat dia. Allahu Rabbi musalli salam. Faham tak? Tapi ceritanya kita ni biasa duduk zaman jahiliah, salli ala sayyidina. Biasa duduk zaman maksiat, salli ala sayyidina. Tuan-tuan, bila kita biasa duduk zaman maksiat, maksudnya dosa tu duduk ada dengan kita. Dosa tu duduk ada dengan kita, salli ala sayyidina. Maka tuan-tuan, bila kita menghampirkan diri kita kepada Allah, kita nak jadi orang baik, salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk pergi kuliah, kita nak jadi orang baik. Maka waktu tu Allah, tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah, Allah tak mau orang yang duduk dekat dengan dia ni orang berdosa. Maka Allah bagi kita sikit ujian untuk mengampunkan, untuk memadamkan dosa-dosa yang pernah kita buat, salli ala sayyidina. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk berasa dulu waktu tak baik, dulu waktu hura-huri, dulu waktu kita ahli maksiat, dulu waktu kita duduk pi, tuan-tuan sekalian, subhanallah, karaoke, waktu kita duduk pi disco, waktu malam-malam kita lepak kedai mamak sampai 2-3 pagi, waktu kita sembahyang subuh pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal, subhanallah, waktu kita sangat jauh daripada Allah, waktu tu kita rasa sangat seronok dengan hidup kita, kawan-kawan kita sangat ramai. Tapi bila kita berubah nak jadi baik, kita dah mula jadi masjid, nak jadi orang ahli masjid, tuan-tuan sekalian, kita dah mula buat kerja agama, waktu itulah ujian macam-macam main dekat kita. Tidak ni? Sudah siapa? Kawan-kawan hari tu yang friend Facebook punya ramai, tuan-tuan, sebelum full 5,000, tuan-tuan, kawan nak add tak boleh dah. Lah ni semua pekat unfriend habis. Bukan setakat unfriend, siap block pun dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Pasal apa? Lepas kita jadi baik, lepas kita nak dekat dengan Allah, waktu kita nak duduk dalam majlis ilmu, waktu kita nak buat kerja agama ni, tiba-tiba ujian main sangat banyak. Pasal apa? Pasal waktu tu Allah nak ampun dosa-dosa yang pernah kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Itu Nabi SAW pergi ziarah seorang sahabat, muka dia berkerut.
Pasal apa muka berkerut ni? Pasal apa ni? Saya sakit ya Rasulullah, muka berkerut. Allah Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Sakit itu memadamkan dosa. Walau tertusuk satu duri saja, itu sudah memadamkan dosa. Maka lega sahabat tu tuan-tuan, subhanallah, rupa-rupanya kesakitan, ujian kesakitan yang Allah bagi dekat dia tu sedang menggugurkan dosa-dosa dia. Kita tanya pula, maklum lama tak nampak pi surau tu, pasal apa ni? Sakit ustaz. Berapa lama dah tu? Apa dosa saya ustaz? Sakit banyak sangat ni, apa dosa saya? Dosa berlambak lagi mau tanya. Salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Jadi yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ujian yang Allah bagi dekat kita tu tuan-tuan, subhanallah, merupakan kafarah, pengampunan kepada dosa-dosa yang pernah kita buat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tujuan Allah bagi ujian kepada kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang nak dekat dengan Allah ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Mengangkat darjat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, taqarrub. Mendekatkan diri dia kepada Allah. Bila seorang itu bila seorang itu nak dekat dengan Allah tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah menguji dia untuk mengangkat darjat. Orang ni bukan jenis orang berdosa. Kita duk kata bila Allah uji itu sebab nak gugur dosa dia, subhanallah. Tapi kita tengok dia ni bukan jenis orang dosa. Dia ni bukan jenis orang maksiat. Siapa siapa Allah uji dia juga tuan-tuan tengok. Orang yang paling hebat ujian di sisi Allah ni siapa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru duk buat kerja agama sikit tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, macam-macam orang kata, macam-macam orang fitnah. Kami buat sekolah tuan-tuan, apa orang tak kata? Sungguh kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang duduk dengan kami ni, geng-geng ustaz-ustaz yang dah buka sekolah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahu macam mana keadaan. Tak ada ustaz yang buka sekolah yang orang tak kata. Salli ala Sayyidina Muhammad. Macam-macam mereka kata. Siapa anda buat macam mana? Tahan telinga sudah. Kita kutip wakaf untuk madrasah, dia kata kita kutip wakaf untuk kita. Kita tukar kereta baru sikit tuan-tuan sekalian, masyarakat, dia kata duk kutip wakaf beli kereta baru. Kita buat rumah, subhanallah tuan-tuan masyarakat, dia kata kutip duit wakaf buat rumah. Masyarakat. Tuan-tuan masyarakat, macam lah kita tak ada duit. Macam lah kita tak reti sangat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang mana boleh, yang mana tak boleh. Tapi orang nak bercakap, dia bercakap. Kalau kita nak dengar orang bercakap, nak buat apa pun tak boleh tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Buat apa? Tahan telinga sudah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Oh ni ada orang mesej kat saya. Kata ustaz, tu salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Dia kata, ustaz duk pi masjid surau duk kutip wakaf. Ha. Ustaz tu mewah sangat, jual kereta, jual motor, jual semua. Ha, hidup qanaah sikit dia kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insya-Allah. Saya rajin nak jawab tapi duduk diam-diam sudahlah. Kita tak apalah saya jual kereta, saya jual motor, hang tiap-tiap hari mai ambil aku pergi rumah, mai di rumah pi hantar aku masjid tiap hari tu kuliah betullah kau. Allahumma salli ala tuan-tuan, masya-Allah. Orang tak faham apa kita buat. Salli ala tuan-tuan. Duduk bila buat kerja agama macam tu keadaannya, salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu jangan risau, ujian tetap sampai. Pasal apa ujian sampai ni? Pasal itu sunnah daripada Allah. Sunnatullah dia panggil. Nabi SAW diuji dengan begitu hebat. Kita siapa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita siapa nak dibandingkan dengan Nabi SAW tuan-tuan? Kalau Nabi SAW sampai berdarah-darah tubuh dia, sampai orang baling batu, sampai Nabi SAW pernah sujud tuan-tuan sekalian, dia ambil perut unta yang busuk diletak atas kepala dia. Kita tak pernah kenal sampai macam tu. Keluar rumah setiap hari tuan-tuan, ada perut unta duduk depan rumah, ada najis yang diletak di depan rumah Nabi SAW. Kita tak pernah kenal macam tu. Waktu Nabi SAW pergi satu tempat tuan-tuan semua, dia pak ambil batu letak di atas tu tuan-tuan sekalian, di atas tu supaya batu tu nak letak, nak jatuh ke atas kepala Nabi SAW.
Sampai malaikat Jibril memberitahu dekat dia, bisik semualah, pergi kepada, pergi kamu daripada sini, wahai Rasulullah, ada orang nak cuba nak bunuh kamu. Waktu tu Nabi SAW pi, tuan-tuan, subhanallah, nak cerita, Nabi SAW diuji dengan begitu hebat semua. Kita ni siapa nak banding dengan Nabi SAW? Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu saya nak pesan, macam mana ulama pesan dekat kita, macam mana Nabi pesan dekat kita, salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang fitnah kita, bila orang kata dekat kita, bila kita duk dengar macam-macam yang mai, tuan-tuan sekalian, subhanallah, muslimat, yang bercerita keburukan-keburukan kita, tuan-tuan ingatlah yang pertama, yang kita pernah buat dosa dan mungkin itu akan jadi kafarah kepada dosa-dosa kita. Ada seorang sahabat saya yang berjumpa, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, boleh ambil pengajaran daripada dia. Dia mai, dia tunjuk satu surat, sallallahu alaihi wasallam. Seorang tu dia dapat satu surat, satu email. Waktu dia duduk dalam zaman gelap dia, tuan-tuan, dia pernah buat silap. Lalu tuan-tuan, subhanallah, muslimin rahimah, dia tunjuk dekat saya, tuan-tuan, waktu tu dia dah jadi Tok Bilai dah. Dia jadi orang masjid, jadi AJK masjid dah, tuan-tuan. Ketayak atas kepala, pakai jubah selalu dah, tuan-tuan, pergi masjid tak pernah tinggal dah, sembahyang jemaah, sembahyang tahajud tak pernah tinggal. Memang orang baik semua. Kita kenal dia tu orang baik. Tapi dia biasa hidup zaman gelap dia macam kita. Tiba-tiba tuan-tuan, tiba-tiba dia dapat satu surat, satu email. Bukan sekadar email untuk dia, email kepada seluruh orang yang duduk di pejabat dia. Daripada CEO paling tinggi sampai orang paling rendah yang ada email. Di grup email kan, ofis dia. Salih Al-Asih Muhammad. Cerita tentang perangai yang dia buat dulu. Dia duduk rumah mana, dia pernah tidur dengan perempuan mana. Salih Al-Asih Muhammad. Cerita detail apa dia buat. Allahu Rabbi Subhanahu Wa Ta'ala. Rumah mana dia duduk, dia pernah tidur dengan perempuan mana, di mana dia pernah tidur dengan perempuan tu, cerita-cerita detail. Tuan-tuan, agak kalau kita lah dapat surat macam tu, tuan-tuan, ada 200 staff dekat pejabat tu. Pi masuk ofis, semua orang tengok macam ni. Tuan-tuan bayang, ni kita ketayak tak kalau ni. Allah, saya ingat esok tender resign pun 24 jam. Betul, tuan-tuan? Saya cakap. Tapi jumpa saya senyum. Senyum. Saya tengok ni. Kata astagfirullahaladzim. Apa dia buat ni? Dah, Ustaz, saya nak beritahu satu, Ustaz. Saya kata, heran tengok muka. Tak ada muka risau, tak ada muka apa. Dia kata, Ustaz, kalaulah dengan cara macam ni, Allah buka aib saya di dunia, untuk Allah tutup aib saya di akhirat, saya reda, Ustaz. Buka aib dunia, lama mana orang nak cakap kita? Lama mana orang nak cakap? Saya orang tak cakap. Saat saja orang nak cakap, tambah kita bukan siapa-siapa orang nak cakap, cakap saat dia orang tutup. Saya cemat. Faham sekalian? Tapi kalau Allah buka aib kita di akhirat, maksud apa ni? Neraka tempatnya. Ustaz, kalau Allah buka aib saya di dunia ni untuk tutup aib saya di akhirat, Ustaz, saya redha. Allah subhanahu nak sampai tahap redha tu. Allahumma salli ala sayyidina. Salli ala sayyidina. Yang kedua, tuan-tuan, masalah asma, bila orang kata dekat kita, tuan-tuan, orang kata dekat kita, subhanallah, waktu tu, tuan-tuan, masalah asma, ingatlah pesan Nabi SAW. Apa dia? Diam. Ya. Salih ala Sayyid Muhammad. Saya teringat seorang, salih ala Sayyid Muhammad, murabbi kita, ulama kita, yang ceramah merata, yang ribu orang duk main dengar kuliah-kuliah dia. Satu hari orang keluar video, tuan-tuan, gambar video macam dia, Salih Al-Asih Muhammad sedang tidur dengan seorang perempuan. Salih Al-Asih Muhammad, waktu tu kita yang biasa ikut dia semua ni, angin ni marah. Salih Al-Asih Muhammad, kita kenal dia, kita tak Salih Al-Asih Muhammad, tapi orang yang benci dia semua cakap. Dia pesan dekat dalam grup, dia kata apa? Diam, jangan kata apa. Dia minta semua yang ikut dia tu, diam, jangan cakap apa. Jangan respon dalam Facebook, jangan respon dalam WhatsApp, jangan apa, jangan buat apa. Duduk diam-diam sudah. Tuan-tuan, dia dengar cakap Nabi SAW. Nabi suruh kata apa? Bila fitnah itu timbul, diam. Sebab, Salih Allah Sayyid Muhammad, tak berapa lama selepas tu, Salih Allah Sayyid Muhammad, tuan-tuan, kebenaran, apa Salih Sayyid Muhammad apa? Fitnah itu akan reda dan kebenaran akan muncul. Sungguh, tuan-tuan. Kalau dia respon waktu tu, saya ingat sampai hari ni tak habis. Tapi dia ambil pendekatan diam, waktu tu subhanallah, tuan-tuan, masa ingat benda tu reda. Kita pun macam tu. Tapi tuan-tuan boleh tahu lah, kalau orang kata kat kita macam mana. Faham tak?
Kawan kita main hantar dak, dia kata apa kat hang, subhanallah. Tuan-tuan, kita boleh kata apa balik? Awak buah dia saja dia tahu, buah aku dia tak tahu ke? Allah Rabbi Zaman. Tuan-tuan, dia salli ala Sayyidina Muhammad. Dan salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ambil pengajaran. Waktu satu hari, dalam Sahih Bukhari ada kisah. Waktu satu hari, ada seorang lelaki yang pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Marah dia cukup-cukup ke depan. Salih Al-Husayn. Kata dia dengan benda, dengan perkataan-perkataan yang Salih Al-Husayn. Yang dia memang tak buat. Salih Al-Husayn. Dia diam. Lelaki tu bila tengok Sayyidina Abu Bakar tu diam. Lagi dia kata. Kata dia maki Nabi ke Sayyidina Abu Bakar. Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar. Dan Nabi pun diam aja tengok kelaku orang tu. Maka tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pun manusia macam kita. Dia bukan Nabi, salihlah saya Muhammad. Bila sampai dia punya limit tu tuan-tuan, nak responlah. Dan dia bangun ni tuan-tuan, dia bangun itu bukan dia nak maki orang tu, dia bangun untuk sekadar dia nak mempertahankan diri dia. Boleh tak tuan-tuan? Boleh lah, nak pertahan diri, salihlah saya Muhammad. Tapi bila dia bangun saja waktu tu, Nabi SAW yang duduk di sebelah dia, Nabi pun bangkit. Nabi bangun. Dia tengok-tengok Nabi bangun, dia tinggalkan orang ni, dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, tadi orang tu maki saya, orang tu kata macam-macam saya, Rasulullah duduk diam, Rasulullah tengok saja. Tapi bila saya bangun, nak pertahan diri saya, Rasulullah bangun, Rasulullah nak pergi. Pasal apa Rasulullah? Dia kata, tadi waktu kamu subhanallah dimaki hamun oleh orang tersebut, ramai malaikat-malaikat turun beramai-ramai duduk mempertahankan kamu. Apa yang dimaki itu, dimaki balik oleh malaikat kepada orang itu, subhanallah. Sampailah kamu bangun untuk mempertahankan diri kamu sendiri. Waktu itu malaikat pun pi, dah habis waktu dia. Kamu pertahanlah diri kamu sendiri. Malaikat pun ramai-ramai pi. Bila malaikat pi, aku pun pi. Allahumma zimantan. Satu benda nama sabar. Tapi benda susah nak buat. Betul lah. Kalau kita buat pun, kalau benda kita buat orang kata pun kita sakit hati, apatah lagi benda yang kita tak buat orang kata sakit hati tak? Lagi sakit hati. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata apa? Diam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jaminan kepada orang yang boleh diam. Waktu orang fitnah dia tuan-tuan, subhanallah, waktu dia tak buat dan orang kata dia buat, jaminan dia ialah istana di hujung syurga. Dalam satu hadis qudsi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi SAW sebut, Allah kata, aku menjamin syurga kepada seseorang yang subhanallah dia mengelak daripada berbala walaupun dia betul. Walaupun dia betul. Orang kata kat dia macam-macam, duduk diam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang duk ajak dia berdebat, duduk diam. Orang nak ajak dia fight sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan sekalian, duduk diam. Diam ni, Allah akan jamin satu istana di hujung syurga. Nabi SAW sebut lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah menjamin syurga, Allah menjamin istana di tengah syurga kepada seorang yang mengelak daripada, yang tidak berbohong walaupun melawak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Allah menjamin istana di puncak syurga kepada orang yang akhlaknya baik. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jaminan sangat hebat. Sebab tu tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama Nabi kata apa? Diam. Yang kedua tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan maafkan orang yang memfitnah ataupun mengata pada tuan-tuan. Maaf ini. Oh, bukan senang. Oh, subhanallah tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita marah, boleh tak marah? Boleh. Kita tak mau maaf dia, boleh tak? Boleh, tu hak kita, salli ala Sayyidina. Hang kenal tak tu? Apa dia kata kat hang itu ni? Kenal? Salih ala siapa? Hang dengan dia macam mana lah ni? Baby kat dia. Tapi aku tuntut kat akhirat, dia kata. Oh, tadi kata baby kat dia. Hang kenal? Aku maafkan dia lah. Tapi aku tuntut kat akhirat. Oh, macam tu pula dah. Semua Allah tak silap. Allahumma sa'imat. Tuan-tuan, Nabi SAW ceritakan satu gambaran. Nanti di Yaumul Mahsyar,
salli ala sayyidina Muhammad, kepada seorang yang dia tak mau maafkan orang lain. Kita ni memang mengaji bukan nak mengaji saja tuan-tuan, nak mengaji supaya akhlak tu ada dekat kita. Kalau memang mengaji tuan-tuan sekalian subhanallah, tapi akhlak tak ada, tak jadi juga salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan mai duduk di majlis ilmu ni supaya benda yang kita mengaji itu boleh jadi dekat kita. Walaupun kadang-kadang rasa macam subhanallah, macam mustahil boleh buat macam tu. Tapi insya-Allah tuan-tuan, bila tuan-tuan kenal dengan Allah nanti tu tak akan jadi macam mana yang duk sebut. Kadang-kadang pakaian kita jadi shield. Saya tuan-tuan masalli ala sayyidina Muhammad. Baru ni habis forum pi minum 3-4 oranglah. Yang minum sekali dengan saya ni tuan-tuan, dia ni bekas Abang Long kawasan. Oh, jangan main-main tuan-tuan, subhanallah, gangster. Semua tuan saya main. Badan pun dia sadu. Tapi selama saya duduk jumpa dengan dia tuan-tuan, dia tak pernah lekang dengan jubah dengan serban. Jubah, ketayak, serban tak pakai ketayak. Pakai ketayak, pakai jubah. Saya kata, istiqamah sungguh abang duduk pakai dengan jubah dengan ketayak. Dia naik motor Harley. Naik motor Harley pun pakai jubah juga. Penting kalau betul nak kelas pun naik motor Harley apa. Itu pi minum mana dia kata, "Ish abang istiqamah sungguh dengan jubah dengan ketayak ni." Dia kata, "Ustaz, saya ni seorang yang panah baran, ustaz. Saya sangat panah baran. Saya tak boleh orang silap sikit. Silap sikit siap kan ustaz. Saya memang jenis orang macam tu. Saya ni panah. Tapi bila saya pakai jubah dengan serban ni, pakai jubah dengan ketayak ni, dia kata subhanallah, yang ni duk cool saya." Sungguh dah masalah sebab. Kita pakai ketayak ni bukan sebab baik. Tapi ketayak ni jadi apa tuan-tuan? Jadi shield. Jadi perisai. Faham tak? Pakai ketayak ni orang tak ajak pergi karaoke ni lah. Tak? Walaupun dulu kaki karaoke. Orang tengok, jom kita ajak oh, Dan pergi karaoke sekali. Tu ketayak atas kepala orang 10 masjid tu. Tak boleh. Walaupun kita jenis manjang terlambat ke masjid, Ustaz Liat Syamad dah. Tapi ketayak punya apa saya? Orang tak ajak kita dan kita pun tak teringin nak pergi. Muslimat pakai ni subhanallah, tudung labuh elok dah subhanallah muslimat. Tiba-tiba kawan kita ajak, jom pergi panggung wayang. Dulu memang kita duk pergi jenis, memang tiap-tiap minggu pergi panggung wayang. Lah ni pakai tudung labuh elok agak-agak nak pergi panggung wayang nak. Ni pakai subhanallah tuan-tuan muslimat, pakai jubah, longgar apa semua, pakai stokin, masya-Allah Rabbi tak pernah lekang. Kaki pakai stokin, tangan pakai stongan. Tuan muslimat. Tak pernah tinggal subhanallah tuan. Agak-agak kalau nak pergi berjalan-jalan, maksudnya kawan duk ajak pi panggung wayang tu, pi tak? Tak pi, nak berjalan pun tak gamak sebab apa? Sagi orang tengok, sagi kita berasa apa? Pakaian kita di syiar salli alaihi wasallam. Itu kawan saya seorang tuan-tuan, dia letak ketayak atas dashboard. Saya kata, "Amboi, lah ni jenis mayang letak ketayak atas dashboard rumah." Dia kata, "Jangan salah sangka dengan saya, Ustaz. Ini untuk Roblox," dia kata. dia kata subhanallah. Dia kata kalau sampai Roblox boleh tahan kat depan, dia kata ambil ketayak buah atas kepala, tekan channel nombor 1 Ustaz tengok Rai Aikim set siaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana ni? Masjid. Selalunya terlepas Ustaz, jangan risau. Dia tu buat tentang pakaian kita sebenarnya jadi shield masalah Ustaz. Tuan-tuan subhanallah masalah ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama kata Nabi SAW, diam. Yang kedua, maafkan. Dan jangan sesekali keluar daripada kalam kita ni tuan-tuan subhanallah, aku tuntut di akhirat. Jangan. Belajar maaf. Tuan-tuan, salah satu benda yang nak menimbulkan ketenangan dalam hati kita ni ialah memaafkan. Memaafkan. Kalau tuan-tuan boleh berjumpa dengan orang yang kata dekat tuan-tuan, tuan-tuan senyum jadi. Tuan senyum jadi. Dia dah jenis senyum tak jadi. Dia dah senyum paksa tu muka senyum. Dia nak senyum tapi tak jadi pasal paksa senyum. Tapi kalau jenis maaf orang ni, senyum tu jadi. Sebab dia langsung tak simpan pada orang tu subhanallah tuan-tuan masalli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang lelaki yang dia nak tuntut dengan seorang di akhirat. Wayat cerita salli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi depan Allah dalam keadaan amalan dia ni dah layak dia untuk masuk syurga Allah salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, dia terhalang disebabkan dulu dia pernah sebut dia nak tuntut dengan seseorang. Ni kawan-kawan dia geng surau ni tuan-tuan sekalian. Imam. Imam nak masuk dah imam? Masuk dulu lah. Ni imam masuk dah. Dia pahala banyak pada imam.
Mas kita masuk. Saya gitu bilal pula, tok bilal nak masuk, tok bilal. Balik masuk dulu nah. Ni pasal apa tak masuk lagi? Nu, ada dulu pernah sebut nak tuntut dengan seseorang. Dia dulu fitnah saya. Dia dulu kata kat saya, "Tuan-tuan, waktu di padang mahsyar semua orang nak pelepah. Semua orang tak mau tunggu tuan-tuan. Dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Sampai ada orang kafir sebut kepada Allah, ni, nak masuk, biar masuk neraka terilah, dah tak tahan dah duduk padang mahsyar ni." Sedek semat. Dengan matahari duduk tegak di atas kepala dengan keadaan bersesak-sesak, dengan makan tak ada, dengan minum tak ada, dengan duduk menangis sampai kering air mata, keluar air mata darah, dengan ketakutan padang mahsyar, dengan ketakutan api neraka yang menjulang, yang mata sedang melihat, subhanallah. Dahsyatnya padang mahsyar ini bukan cerita setahun, bukan cerita dua tahun. Satu minit pun tak sanggup untuk duduk di padang mahsyar. Tiba-tiba dia yang sepatutnya dah masuk awal dah, syurga masuk awal dah semua, tapi tersangkut tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab dia pernah tuntut nak berjumpa dengan seseorang nanti, dia memasyak untuk tuntut hak dia. Maka tunggulah dia. Waktu tu timbul penyesalan dalam hati dia. Menyesal kalau aku settle dengan dia awal-awal dulu. Lama dah masuk syurga. Lama tunggu tuan-tuan, entah-entah ratusan tahun. Tunggu. Walhal dia layak masuk dah. Lepas tu akhirnya berjumpa dengan orang tu. Akhirnya berjumpa juga. Salih ala sayyidina. Bila berjumpa dengan orang tu tuan-tuan, Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Allahumma salih ala sayyidina Muhammad. Dia kata dekat Allah, "Ya Allah, salih ala sayyidina Muhammad, tunaikan hak aku daripada dia. Tunaikan hak aku ni yang ada pada dia." Salih. Maksud dia apa ni? Dulu dia pernah kata kat aku, "Aku nak hak aku. Dulu dia fitnah aku, aku nak hak aku. Dulu dia pernah hutang dengan aku, aku nak." Salih ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, Allah kata apa dekat dia? "Maafkanlah. Maafkan." Dia kata, "Oh, janganlah, subhanallah. Di dunia dulu, nasib baik tak jumpa dia ni. Di dunia lu cari, nasib baik tak jumpa. Kalau jumpa lah selamat dah ni." Faham tak? Duduk dalam kubur pun duduk macam ni. Lambat sungguh. Bangkit pada masa ni, tunggu punya lama. Tiba-tiba Allah kata maafkan dia. Oh, tak mau. Lalu tuan-tuan, subhanallah, ditayangkan kepada dia ni'mat syurga. Ni'mat syurga. Masalih ala syurga. Tuan-tuan, masalih ala syurga. Ni'mat dia tunjuk, subhanallah tuan-tuan, bangunan-bangunan yang indah dalam syurga. Istana-istana yang sangat cantik dalam syurga. Masalih ala syurga. Maka waktu tu dia kata, "Ya Allah, cantik sangatlah istana sangat tu, istana tu subhanallah, tu siapa punya tu? Tu istana tu yang cantik sangat tu siapa punya tu?" Kata Allah kepada orang yang sanggup untuk bayar harga dia. Dia kata, "Ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Siapalah yang sanggup bayar harga dia ni? Subhanallah. Nabi manakah yang sanggup bayar harga ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasul mana yang sanggup bayar harga ni?" Allah kata dekat dia, "Kamu." "Saya. Saya nak bayar dengan apa, ya Allah?" "Maafkan dia. Ya Allah, kalau saya tahu macam nilah nikmatnya syurga. Daripada dulu lagi saya dah maafkan dia." Tuan-tuan, maka Allah kata dekat dia, "Kamu pegang tangan dia, pi masuk syurga sama-sama." Tuan-tuan, subhanallah, kalau tuan-tuan tak mau bermasalah di yaumul mahsyar, maafkan orang. Kita ni tuan-tuan, orang mengaji, salih ala syamat. Kita ni orang baik-baik. Kalau tanya semua orang ni, semua nak masuk syurga, salih ala syamat. Dan jangan ada sesuatu pun yang akan menyebabkan kita lambat masuk syurga. Jangan ada sesuatu pun yang akan menyebabkan kita lambat masuk syurga. Tuan-tuan, ada masalah dengan orang, selesaikan, salih ala syamat. Tuan-tuan, ada orang yang ada masalah dengan kita, selesai. Tuan-tuan takkan rasa rugi memaafkan orang. Takkan sikit pun rasa rugi dengan memaafkan orang. Salih ala sayyidina Muhammad. "Tapi Ustaz, saya boleh sebutlah Ustaz, saya maafkan. Tapi hati saya ni Allah saja yang tahu Ustaz. Hati saya rara Ustaz." Tuan-tuan, hati kita manusia. Nak buat macam mana? Salih. Waktu itu tuan-tuan, ada seorang lelaki yang panah baran, dia sangat baran, sangat pemarah. Dia mengadu dekat bapak dia. Dia kata, "Bapak, saya ni jenis orang tak boleh tahan, saya panah baran, suka marah." Kata bapak dia, "Setiap kali kamu marah, kamu bawa paku ni, kamu pergi hantam dekat dinding. Ambil paku,
ambil hammer hantar dekat dinding. Setiap kali marah pergi hantar dinding, pam 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 marah. Lepaskan kemarahan kamu kepada paku tu. Bila kamu reda, kamu cabut balik. Itu yang dia buat. Setiap kali dia marah, dia pergi hantam dekat dinding tu. Setiap kali dia marah, dia pergi paku kat dinding tu. Dan bila dia reda, dia cabut. Bila reda, dia cabut. Sampai satu hari, memang reda sungguh tuan-tuan, dia sudah tak marah lagi. Jenis sifat panah barang dia dah hilang. Dia cerita kat bapak dia, bapak, saya dah, alhamdulillah, saya dah tak marah-marah lagi. Panah barang saya dah hilang. Bapak dia kata, subhanallah, dia kata, alhamdulillah, apa yang kamu buat? Dia kata, subhanallah, saya ni, saya lihat setiap kali saya marah, macam bapak suruh, saya pergi pukul paku dekat dinding tu. Dia kata, Masalih Asyamat, jom kita pergi tengok. Tapi tengoklah tuan-tuan, subhanallah, Masalih Asyamat, tuan-tuan. Dia kata, oh, alhamdulillah, dah tak ada paku dah. Tapi ni lubang-lubang apa? Ini lubang-lubang kesan paku tu. Dia kata, subhanallah, ya, alhamdulillah, kamu sudah tidak marah lagi. Tapi inilah hati-hati orang yang kamu marah. Kesan daripada marah tu kekal, mungkin saja dia boleh bawa sampai ke mati. Betul tak tuan-tuan? Sebab kita manusia, hati mudah terguris. Sebab macam mana? Kita bukan malaikat tuan-tuan, subhanallah. Walaupun kita maafkan di mulut, kata kita maafkan, hati kita tuan-tuan tetap merasa sakit. Maka tuan-tuan, selagi kita tidak zahirkan kemarahan kita kepada dia, maka mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, kerahnya hati kita untuk memaafkan orang. Faham tak silap? Masalah asumat, hati nak buat macam mana? Tapi jangan buat kelakuan yang menunjukkan kamu masih marah dekat dia. Silap? Jumpa, belajar-belajar angkat tangan. Jumpa, belajar-belajar bagi salam. Salih al-Syamad. Jumpa, belajar-belajar senyum. Salih al-Syamad, tuan-tuan. Waktu tu dia akan meredakan sakit dalam hati tu. Salih al-Syamad. Faham, tuan-tuan? Salih al-Syamad. Tuan-tuan, yang pertama, bila ada orang fitnah dekat kita, diam. Yang kedua, tuan-tuan, maafkan. Salih al-Syamad. Yang ketiga, tuan-tuan, ingatlah, subhanallah, daripada setiap apa yang orang buat dekat kita, ujian yang main dekat kita, fitnah yang main dekat kita, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, dia merupakan, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah sedang menyusun ganjaran pahala kepada kita. Yang pertama tadi apa tuan-tuan? Pengampunan dosa. Yang kedua tadi tuan-tuan, Allah uji kita sebab apa? Salli ala Sayyidina Muhammad, sebab Allah nak mengangkat darjat. Dan yang ketiga tuan-tuan, Allah uji kita untuk Allah beri pahala kepada kita. Mana nak bagi pahala? Sebab tu satu hari bila seorang anak murid kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berjumpa dengan Imam Nawawi, dia kata, wahai syekh, syekh tahu tak ada seorang tu dia cakap macam-macam kat syekh, jenis batu api. Tak, batu api bukan zaman tu dah, sekarang ni pun ada, tempat ni pun ramai ni. Persis sebelah. Allah SWT. Jenis batu api. Jenis batu api tau batu api ni. Jenis pelaga nak pergi menyala. Masalih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, masalih ala Syekh Muhammad. Mai berjumpa dengan Syekh. Syekh tau tak ni seorang tu, subhanallah, dia kata macam-macam kat Syekh. Apa dia tak kata? Kata Imam Nawawi, kata apa tuan-tuan, masalih Syekh Muhammad? Ni, pi dekat dapur, ambil buah-buah, buah dalam bekas, kemudian pi bagi kat dia. Dia kata, Syekh, orang tu kata kat Syekh tu. Syekh kata lah balik. Orang tu pula. Ini pi bagi buah pula. Dia kata, pi ambil buah tu, masalih ala Syekh Muhammad, kemudian bawa pi dekat dia dan beritahu aku, kain salam dekat dia. Kemudian beritahu dekat dia, terima kasih sebab tiap-tiap hari hantar pahala mai kat aku. Tuan-tuan rasa tuan boleh buat gitu tak? Allahu Rabbi. Siapa kata kat aku tu? Mai ni. Pi tunggu depan rumah. Allah masalih ala Syekh Muhammad. Ya Allah Rabbi masalih. Ni pantang bunyi dengar sikit je, esok keluar dia punya status Facebook dia. Oh, nak kita ni, kita ni Syekh Muhammad. Orang kata apa sikit, esok keluar WhatsApp ke Facebook ni masalih Syekh Muhammad. Awak hang ingat hang bagus sangat. Itulah kita subhanallah tuan-tuan. Masalih ala Syekh Muhammad. Belajar-belajar, redakan diri, subhanallah. Ingat waktu tu Allah nak bagi pahala dekat kita. Masalih Syekh Muhammad. Ni tiga sebab kita diuji tuan-tuan. Masalih ala Syekh Muhammad. Yang pertama, ingat bahawa subhanallah, Allah sedang mengampunkan dosa. Yang kedua, subhanallah, Allah nak mengangkat darjat. Yang ketiga, Allah nak memberikan pahala. Cuma takut yang keempat. Apa dia? Allah menguji sebab Allah sedang murka dekat kita. Ha, ini takut. Ini juga bentuk ujian. Salih al-Syamad. Sebab apa? Sebab murka. Salih al-Syamad. Tuan-tuan, antara bentuk kemurkaan Allah dengan ujian ni tuan-tuan, dia panggil istidraj.
Ujian ni bukan semata-mata dalam bentuk subhanallah masalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, musibah. Ujian ni bukan semata-mata dalam bentuk sakit. Ujian ni bukan semata-mata dalam bentuk-bentuk yang menyusahkan. Bahkan kadang-kadang ujian ini dia mai dalam bentuk nikmat. Ini kita takut. Yang pertama, subhanallah, tuan-tuan tengok istidrajnya kepada orang orang yang ada duit. Salih ala sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Salih ala sayyidina Muhammad. Rezeki. Dulu meniaga sikit-sikit, subhanallah, salih ala sayyidina Muhammad. Boleh main masjid. Dulu waktu kerja kilang, gaji 980. Masjid setiap waktu tak pernah tinggal. Salih ala sayyidina Muhammad. Waktu kerja di special dulu, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, setiap waktu tak pernah tinggal masjid. Asal ada azan saja dia ada. Lima waktu tak pernah tinggal. Habis tuan-tuan, orang duk kata kat dia, sampai bila nak lagu ni? Dia pun berhenti kerja tuan-tuan, start meniaga, salli ala sayyidina Muhammad. Mula-mula buka meniaga tepi jalan, makin maju tuan-tuan, orang viral pula, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Anak teruna contohlah. Ya, dia meniaga sewala nasi lemak, tuan-tuan, orang viral, nasi lemak anak teruna, siapa pun tak pergi. Sewala nasi lemak anak dara, beratak orang tuan-tuan, tengok muka hampa pun ada sekali. Subhanallah, insyaAllah, tengok dia beratak, ramai duduk ambil dia. Eh, ni macam AJK surau ni, subhanallah, dia buat ada juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Bila makin maju, makin maju, makin maju, makin maju, kawan kita kata apa? Ustaz, ustaz nampak tak unit berniaga tu yang buka restoran tu? Nampak tu asal orang masjid, ustaz, jom kita pergi support dia. Tu orang masjid, ustaz, tu subhanallah, dulu tu IJK masjid, ustaz, tu jom kita pergi support dia tu, berniaga dia berkat tu, subhanallah. Dia asal orang masjid tu, sekarang ni berniaga dia berkat, dia makin maju, makin maju, makin maju. Tuan-tuan, tengok nak tahu berkat tak berkat, nak tengok sama ada berkat atau istidraj, tengok hubungan dia dengan Allah selepas makin maju perniagaannya. Dulu waktu kerja dispatch, lima waktu dia ada di masjid. Dulu waktu kerja dispatch, Quran tiap-tiap hari tak pernah tinggal. Lah ni Quran dah berapa lama tak baca. Pasal apa? Tak sempat. Ni malam ni ada kuliah ni, malam ni ada ceramah ni, ustaz main mana tak tahu, cakap kami pun tak apa nak faham ni. Tuan-tuan, dia kata apa? Malam ni tak sempat. Pasal apa? Mesyuarat. Esok ada ceramah lagi, esok ustaz lain pula main ni, subhanallah. Malam esok pun tak sempat. Pasal apa? Nak kena outstation. Lusa-lusa pun ada lusa. Lusa tak sempat. Pasal ada nak deal projek apa semua. Tak sempat, tak sempat, tak sempat, tak sempat. Itu bukan berkat. Itu nama is sidraj. Nikmat kita dapat, kita makin jauh daripada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang, yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluarga juga jadi istidraj. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu, ya Allah, kahwin dah 4 tahun dah, ya Allah, tak ada anak ni. Bagilah anak, zuriat keturunan. Doa tiap-tiap malam, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang nak isteri, ya Allah, bagilah isteri ni. Kan, tak ada siapa yang berkenan ni, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Asal pi, subhanallah, minta orang tolong berkira, boleh ke orang berkira tu? Asal suruh orang tolong rekomen, dapat ke orang rekomen. InsyaAllah, dia kata tak puas hati, subhanallah. Ya Allah, bagilah isteri, ya Allah, bagilah suami, aku mencari imamku. Tulis dalam Facebook. Faham tak? Bila cari ku imam, imam ku masjid banyak tu, tuan-tuan sekalian. Umur 67 duda ada. Ada seorang tu tuan-tuan umur 78, cucu ada 18. Tu semua imam-imam lah tu, bila cari. Tuan-tuan, subhanallah, 4 tahun tak ada anak, duk cari isteri tak jumpa, duk cari isteri, duk cari suami tak jumpa. Ya Allah, bagilah anak, bagilah isteri, subhanallah, tuan-tuan. Dapat-dapat anak semayang zuhur pukul 3:30 petang. Tahu tak? Masjid lama dah tak mai. Pasal apa ni? Lama tak nampak mai masjid ni. Anak kecil. Masjidlah. Pasal apa yang semua subuh sampai pukul 8 ni? Semalam tak boleh tidur, anak menangis.
Pasal apa yang tak pernah nampak di masjid lama dah ni? Anak kecil. Hari tu minta sangat Allah bagi nikmat. Bagilah ya Allah, bagilah ya Allah, bagilah ya. Bila Allah bagi nikmat, sepatutnya kita makin jauh ke makin dekat? Makin dekatlah kita mensyukuri nikmat Allah bagi. Tapi rupa-rupanya dengan nikmat Allah bagi, kita makin jauh daripada Allah. Ini nama istidraj. Gaya besar sikit budak tu, main nak kecil pula dah. Gaya besar pula, main nak kecil pula dah. Subhanallah. Gaya besar semua, main cucu pula dah. Bila nak main mengaji makcik, oi, tak mengaji dah lah. Pasal apa? Anak kecil, cucu kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam duk biasa buat je hangguk le macam yang nampak ni. Sungguh tuan-tuan. Istidraj ni kita bukan berasa. Istidraj ni kita bukan berasa. Kita berasa macam kita betul dah. Alasan orang tak mai anak kecil, biasa dengar lah. Biasa dengar muslimat? Biasa, dan dia tak rasa bersalah pun dia kata tu. Dia blame anak dia untuk dia tak mai tu. Dia blame anak dia semayang pukul 4 petang tu. Dia blame anak dia semayang subuh pukul 8. Dia blame anak dia kadang-kadang dia terlepas mai isyak. Dia blame anak dia sebab dia tak baca Quran. Walhal anak tu sepatutnya mendekatkan diri dia kepada Allah. Tapi anak tu menyebab dia jauh daripada Allah. Istidraj. Ya Allah, bagilah dapat kerja ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham? Mak esok nak pergi interview, mak baca tau, baca Yasin malam ni 18 kali. Mak tu jenuh tersengut-sengut baca Yasin 18 kali anak nak interview. Esok waktu cek masuk ni, cek nak masuk saja tu, mak baca Yasin lagi sekali. Oh, subhanallah tuan-tuan, subhanallah. Ya Allah, bagilah ni dapat kerja ni, bagi dapat kerja ni, subhanallah tuan-tuan. Interview lah, Masya Allah Rabbi, interview-interview dapat kerja. Hari mula dia kerja, Allah panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayyalah solah. Mai semayang sat, mai semayang sat. Buat tak dengar, buat tak tahu, buat macam tak bunyi apa. Dia tak ni? Ni kerja lebih besar ni. Ni nak kena selesai ni. Ni kerja settle banyak-banyak ni, apa semua ni. Allah sagi-sagi. Ai, bukan hari tu duk minta sangat nak dapat kerja ni kan? Ai, bukan hari tu bukan main baca Yasin sampai 18 kali kan? Ni dapat kerja ni. Bukan main punya semayang hajat ni. Habis satu kampung kena semayang hajat nak dapat kerja ni. Ni aku dah bagi kerja ni. Main semayang sat ni. 5 minit saja. 5 minit je semayang. Dah, tak mau, tak mau. Sagi lah, sagi aku pi. Orang ni sombong tak ni? Sombong tak? Siapa orang tu? Tu tak apa nak mengaku tu. Allah SWT. Dan kita tak berasa pasal istidraj. Memang tak berasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tuan-tuan? Itu juga satu ujian. Sallallahu alaihi. Yang ketiga tuan-tuan, istidraj juga apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Atas ilmu. Ujian bentuk istidraj atas ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa dia istidraj atas ilmu ni tuan-tuan? Sepatutnya bila dia makin mendapat ilmu, bila dia makin bertambah ilmu, dia menjadi orang yang lebih merendah diri dan makin dekat dengan Allah. Tapi bila makin dia mendapat ilmu, makin dia mendapat ilmu, dia menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjadi orang yang sangat sombong. Waktu tu orang yang istidraj dengan ilmu ni tuan-tuan, subhanallah, dia akan merasakan yang semua orang buat tak kenal belaka, aku seorang je yang betul. Salih sebab tuan-tuan. Sebab tu sedih kadang-kadang kita duduk tengok tuan-tuan, orang yang makin mengaji, makin mengaji, makin mengaji, tapi bahasa dia makin biadab. Sungguh tuan-tuan, sedih kita, subhanallah. Sepatutnya makin mengaji, makin beradab. Tapi ada orang yang makin mengaji, makin biadab. Pasal apa dia makin mengaji, dia makin biadab? Sebab ilmu tu jadi istidraj untuk dia. Salih ala sayyidina Muhammad. Sebab ilmu yang dia dapat itu makin menjauhkan dia daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita diuji dengan istidraj dan yang masalahnya ialah istidraj ini kita tak berasa. Orang yang menggunakan alasan dia sibuk berniaga untuk tak mai ke masjid, dia berasa tak kata dia salah dengan alasan tu? Tak. Pasal apa? Pasal dia berasa yang Allah bagi berniaga itu nikmat daripada Allah.
Ni aku berniaga ni, ni usaha aku ni, ni Allah bagi nikmat ni. Aku tak boleh nak pergi masjid pasal apa ni? Ni kan Allah yang bagi nikmat ni. Istidraj, tertipu dengan nikmat. Ni anak aku dapat ni semua Allah ni. Ni kan anak ni Allah bagi dekat aku ni, aku nak kena jaga ni. Tu yang aku tak sempat pergi masjid, tu yang aku lambat sembahyang, itu yang aku tak sempat baca Quran. Ni kan anak ni aku nak kena jaga ni. Dia tertipu atas nikmat yang Allah bagi dekat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lain-lain, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Kadang-kadang subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad, kita tak sedar yang dia merupakan satu ujian kepada kita di sisi Allah dalam bentuk nikmat yang menyebabkan kita makin jauh, makin jauh, makin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Macam manakah cara salli ala sayyidina Muhammad untuk kita salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, berhadapan dengan ujian dan musibah yang menimpa kita, salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan kena ingat bahawa salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, apa sahaja ujian yang Allah bagi dekat kita itu, Allah akan memberikan ganjaran yang paling baik untuk kita, salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Apa sahaja ujian yang Allah bagi dekat kita, maka waktu itu ingat bahawa kita sedang menerima ganjaran pahala daripada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan andai kita menerima ujian di sisi Allah, ingatlah bahawa tuan-tuan, Allah sedang menguji kesabaran yang ada pada diri kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang diuji kemudian dia bersabar, ini merupakan kekasih Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia tuan-tuan ada satu benda nama hikmah. Kita kan selalu dengar salli ala sayyidina Muhammad. Kata apa? Sabarlah nak. Ni mesti ada hikmah yang tersembunyi. Dengar kawan-kawan kita kata begitu. Bila mai ujian apa-apa dekat kita, musibah apa kena dekat kita, kawan kita kata apa dekat kita ni? Ni, sabarlah, mesti ada hikmah yang Allah simpan dekat hang. Kita di mulut kita kata apa? Ya, baik. Dalam hati kita kata apa? Hang tak kena, tak apalah. Hang kena baru hang tahu. Kita kata kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, salli ala sayyidina Muhammad, orang yang redha dengan segala ketentuan daripada Allah, maka Allah akan mengurniakan kepadanya syurga dunia. Orang yang apa sahaja ketentuan Allah yang berlaku kepada dia, Allah akan bagi dekat dia syurga in advance, syurga dunia. Syurga ni apa? Satu kenikmatan. Orang yang duduk dalam syurga, dia tak akan rasa susah hati, dia tak akan hidup dia sentiasa tenang. Maka orang yang redha atas ketentuan Allah, hidupnya akan sentiasa tenang. Orang yang tidak redha atas ketentuan Allah, salli ala sayyidina Muhammad, satu riwayat sebut, kata apa? Siapa yang tidak redha dengan ketentuan Allah, pergi cari Tuhan lain. Kalau dia tak redha lagi dengan ketentuan Allah, pergi keluar daripada dunia milik Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, macam mana cara untuk kita redha atas apa sahaja ketentuan yang Allah bagi dekat kita? Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, namanya husnudhan dengan Allah. Husnudhan dengan Allah. Apa maksud husnudhan dengan Allah? Sangka baik dengan Allah. Kata ulama, salli ala sayyidina Muhammad, Allah sayang dekat kita lebih daripada mak kita sayang dekat kita. Macam mana mak usaha untuk protect anak dia daripada berlaku kecelakaan, daripada berlaku musibah, macam tu Allah duk protect kita, salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak kita umur 3-4 tahun duk main pisau. Dia baru tengok cerita Ultraman ke cerita Star Wars tadi. Ambil pisau tuan-tuan lawan.
pisau tajam, cuncang-cuncang tu kan. Kita daripada jauh dengar jerit-jerit tu. Maksudnya, cepat-cepat main ambil pisau tu, ambil, oh rampas pada dia. Anak kita kata apa? Semua menangis anak kita. Mak jahat, mak jahat, mak jahat. Kami nak main, mak tak bagi. Tuan-tuan subhanallah, dia tak tahu yang dia main tu bahaya. Pasal dia belum sampai akal dia. Tapi kita tahu sebab tu kita tak bagi dia main. Pasal apa? Sebab kita tahu pisau tu bahaya kat dia. Kita dalam hidup ni, kita tak tahu apa yang nak jadi pada kita. Yang tahu tu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan balik sekejap lagi subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa nak jadi sekejap ni? Tak tahu. Siapa yang tahu? Allah tahu. Salih asyamat. Maka tuan-tuan, kadang-kadang atas kasih Allah dekat kita, Allah tak bagi dekat kita sesuatu yang kita nak tu. Sebab Allah tahu yang kita nak itu tak baik untuk kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan subhanallah, nak sangatlah, dialah calon yang paling istimewa untuk aku. Tidak ada orang lain dah. Kata subhanallah. Tiba-tiba tak boleh, tiba-tiba tak dapat, kecewa. Biarlah ku bawa hatiku yang rara ini. Faham tak? Sedih subhanallah. Dah kan kamu tiap-tiap hari duk minta, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan-pasangan hidup kami. Azwajina itu jamak. Apa jamak? Apa tak faham lah. Masya-Allah. Pasangan-pasangan Allah sebut, bukan saya kata. Pasangan hidup kami dan zuriat keturunan kami. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati kami subhanallah, menjadi ketua pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Kan doa tiap hari, satu hari Allah makbul doa kita tu subhanallah. Allah duk reserve dekat kita seorang yang sangat baik, dan bukan orang yang kita duk kawan. Maka Allah kata apa? Bukan dia. Bukan dia. Allah makbul doa. Allah kata bukan dia. Waktu tu kita kata apa? Pasal apa ni? Pasal apa orang pi duk potong lain pula? Pasal apa tiba-tiba dia berubah hati subhanallah? Pasal apa dia berjumpa balik dengan kawan sekolah dia lama dulu? Pasal apa dia tinggalkan saya? Pasal apa ya Allah? Pasal apa nak pergi terjun yang benda belum pindah? Dah Allah tahu itu bukan yang terbaik untuk kamu. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan sekalian, masalah syarikat kita nak naik kereta, saya bagi contoh ni. Kita kan tak perasan naik kereta baca doa elok-elok. Apa doa naik kereta tuan-tuan? Allahumma barik lana fi udu, ingat doa makan. Ah subhanallah. Apa dia? Apa dia? Aku lupa. Subhanallazi sakhkharana hadha wa kunna lahu mujrima. Salat semua. Bukan sekat baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'u 'alim ni. Allah yarham Dr. Harundi besan. Naik kereta baca 7 kali. Nak start kereta tu, Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'u 'alim 7 kali. Salih Allah sebab tuk guru kita besar. Jangan ada interruption in between. Kalau telefon bunyi, jawab telefon dulu. Sekejap sambung balik 7 bagi sempurna. Allah akan selamatkan perjalanan Nabi Bismillah. Nanti Allah salih sebab. Kita siap baca doa. Saya ingat waktu itu, saya baca doa waktu tu nak balik. Daripada Kelang malam tu. Salih Allah sebab. Esok tu dia kuliah subuh kat Penang. Lepas-lepas kuliah tu balik. Ingat lagi, saya teringat lagi tempat saya baca doa. Alhamdulillah, salih sebab. Elok sampai-sampai dekat Rawang lah. Salih Allah Syekh Muhammad. Elok sampai kat Rawang tu, tengok kereta beri dak botol panjang kat tepi jalan. Saya kata, siapa duk konvoi tu tengah malam? Semua duk buka lampu hazard light mau tepi jalan tu. Dia ratus biji tau. Ya subhanallah Syekh. Siapa duk buat konvoi malam-malam? Tiba-tiba tuan-tuan tengok burung kita pelanggar. Dia ada satu beg paku. Bukan paku, dia skru panjang-panjang tu 2 inci tu kot. Yang nak hantar pergi kilang kot. Elektronik punya paku kan. Elektronik punya skru. Ni macam kecil-kecil. Belongguk kat atas highway tuan-tuan. Burung kena-kena tu tuan-tuan pancik. Ha, kita pun sekali kumpul tu. Allah tu. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kalau pancik satu tayar tak apa, boleh tukar. Pancik dua. Sedek sempat. Ada yang pancik empat. Dia pun tiba-tiba dah macam kita duk fikir, tadi baca doa dah, takkan tak makbul kot noh. Kita lalu macam tu duk curious. Dak subhanallah tuan-tuan. Orang yang husnudzan dengan Allah, dia akan kata apa? Tadi baca doa, minta supaya selamat perjalanan. Salih Azim Muhammad.
dalam Allah nak selamatkan perjalanan tuan-tuan, subhanallah, masalah Asyik Muhammad, no, mungkin ada musibah yang lebih besar untuk tunggu di depan. Maka apa tuan-tuan? Allah sekat dia, subhanallah, tahan dia sat. Hang sabar sat, no, kalau pi terus no, no, mungkin ada musibah lebih besar tunggu. Waktu tu apa dia akan berasa? Dia akan sabar? Tenang. Kalau tadi duduk gelojok tuan-tuan, marah-marah, tiba-tiba ada orang main bergitar dekat kita, ish, kamu lambat setengah jam. Kalau lah awal setengah jam, accident dekat sana, subhanallah, ada besar accident, ramai-ramai orang kena apa semua. Tuan-tuan waktu kita rasa apa? Lega. Tidak ni, Ustaz Azimat. Tapi tak ada orang bagitahu. Walaupun tak ada orang bagitahu, husnudhan dengan Allah. Sangat baik Allah. Saya tulis satu kisah dekat dalam Facebook tuan-tuan, cerita seorang penjual tauhu kan. Ha, dia buat tauhu tuan-tuan, Ustaz Azimat. Orang sini cakap tauhu, orang utara cakap tokwa. Siapa pandai heja tokwa? T-O K-U-A tu takwa. Kuang-kuang je nak. Dia buat tauhu tuan-tuan. Setiap hari dia masak tauhu dia. Kemudian dia akan pergi jual tauhu dia ni dekat pasar sebelah sana bukit. So dia kena lintas kawasan bendang, kemudian naik bukit tu, naik van, turun kat sana berniaga kat pasar. Itulah kerja dia setiap hari. Satu hari subhanallah, masya-Allah, Allah sayang tuan-tuan, dia pun masak tauhu dia macam biasa, keluar berjalan sekerat jalan, tiba-tiba sampai dekat kawasan bendang tu, kaki tergelincir, jatuh dekat dalam bendang tu tuan-tuan, habis hancur tauhu dia. Sifat manusia, dia berasa apa? Sedih. Soal, kenapa macam ni? Apa salah aku buat? Kenapa aku diuji macam ni? Inilah pendapatan aku hari ni. Salih Al-Azim Muhammad. Nampak nak? Macam kita dah biasa kenal. Kenapa macam ni? Tadi dah baca doa dah. Pasal apa macam tu? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Allah uji aku macam ni? Soalan. Sebab manusia. Lalu baliklah dia ke rumah dia dengan sedih. Waktu dia sedang duduk tunggu di rumah dia tuan-tuan, tiba-tiba kawan dia datang. Tak berniaga hari ni? Dia kata tak berniaga. Alhamdulillah kamu tak pi. Pasal apa? Pasal van yang sepatutnya kamu naik tadi ni dah jatuh gaul. Ramai yang mati. Dia kata, ya Allah, betul ke ni? Betul. Waktu tu dia kata apa? Alhamdulillah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Daripada hubungan dia dengan Allah tu menyebabkan Allah selamatkan dia daripada musibah. Dia tu, kawan dia main cerita apa yang jadi kepada van tu. Kita ni, tak ada siapa pun duk cerita kat kita. Bila kita sekat tepi jalan. Bila kita pancit tepi jalan, tak ada siapa pun cerita dekat kita. Lu tahu dah apa yang jadi ke depan. Betul tak tuan-tuan? Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan terus waktu tu, mungkin saja ada musibah lebih besar. Orang yang ada perasaan macam ni, dia akan jadi apa? Husnudhan dengan Allah. Hati dia akan jadi sangat tenang. Apa pun yang berlaku kepada dia semua. Satu lagi pengalaman saya nak kongsi lah. Salih Azimah. Waktu tu, balik daripada KL juga, nak balik Penang juga. Tiba-tiba anak, pampers anak bocok. Pampers anak bocok ni kena berhenti lah. Dia kencing, dia keluar semua. Lalu tuan-tuan, saya kata kat isteri, berhenti. Kita berhenti cepat-cepat sebab nak cepat lah. Lambat. Kita berhenti ke R&R cepat-cepat lah. Isteri saya pun kelang-kebuk pun masuk dalam apa semua. Dalam tandas pun semua, cuci-cuci pun semua. Tukar pampers baru, saya ingat lebih kurang 5 minit. Tuan-tuan. Kemudian kita pun rush balik. Betul-betul tuan-tuan, elok sampai dekat dengan Salih ala Sayyidina Muhammad, gua tempurung kot kalau saya. Sebelum sampai Ipuhan. Waktu tu hujan lebat tuan-tuan. Saya hanya terlambat 5 minit je tuan-tuan. Kereta dekat 10 biji semua kemalangan kat depan tu. Semua dah pam hujan lebat. Saya hanya terlambat lebih kurang 5 minit. Kadang-kadang waktu tu baru kita berasa, ya Allah, berapa banyak Allah nak selamatkan kita yang kita tak berasa. Tuan-tuan, Salih ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, benda pertama sekali dalam hidup, bila apa saja musibah yang main dekat kita, husnudhan dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Apa saja musibah yang main dekat kita ni tuan-tuan, Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi apa? Mengharapkan pahala yang lebih baik. Yang kedua tuan-tuan, mendidik kita akan kesabaran dalam diri kita. Yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tujuan Allah bagi musibah dekat kita ni tuan-tuan, supaya kita banyak mengingati Allah. Tujuannya kita ni macam layang-layang. Tak nak layang-layang. Layang-layang ni tuan-tuan, kalau nak bagi dia naik tinggi, dia kena buat macam mana? Dia akan boleh lepas. Kalau tarik-tarik naik tinggi tuan-tuan, lepas, dia jadi apa? Jatuh balik. Betul tak? Nak bagi naik tinggi layang-layang buat macam mana? Lepas, tarik. Baru naik tinggi. Macam itulah hidup kita tuan-tuan. Salih Allah Sayyid Muhammad. Allah lepas kita sat, Allah tarik kita balik. Allah lepas kita sat, Allah tarik kita balik. Sebab Allah tahu kita ni kalau lepas aja jadi apa? Dia tolongkan. Dia nak bilang Salih Allah Sayyid Muhammad. Duduk berjalan elok. Bila tuan-tuan sekalian, tak ada orang duk monitor kita, tak ada Allah duk uji kita, lelo, dia tolongkan. Uji sikit, naik balik. Ingat Allah pula. Sakit demam, Ya Allah, zikir. Pasal apa ni? Demam, Ya Allah, demam. Kalau tak demam agaklah, duk Ya Allah tak? Tak ada, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, duduk atas kereta sejam nak pergi kerja pagi-pagi tuan-tuan sekalian, Sinar FM, muzik retro terbaik. Sepatah tak ingat Allah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tidak. Mengaku pilah, buat tak mengaku pula dah. Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji kita tu subhanallah untuk kita ni banyak mengingati dia. Ada seorang makcik mengadu dekat Tok Guru saya. Dia kata, Ustaz, saya ni ada 7 orang anak. Salih Allah Sayyid Muhammad. Semua anak-anak saya berjaya belakang. Salih Allah Sayyid Muhammad. Seorang jadi doktor, seorang jadi engineer, seorang jadi lawyer, semua hebat-hebat. Semua mengaji hebat-hebat. Ada seorang jadi ustaz ni yang bongsu ni. Allah, pening kepala saya. Yang bongsu ni. Tak larat menangis dah ustaz. Saya tiap-tiap malam duduk bangun tengah malam duduk menangis pasal dia lah ustaz. Tak kerti nak fikir lah ustaz ni. Ustaz tolonglah ustaz tu. Doa kan ustaz ni. Mbuih-mbuih ke apa. Atas kepala jampi-jampi ayak ke apa. Perah kasut ke apa. Buh dalam tu bagi dia minum. Allah mazhabat. Tok guru saya kata apa kat saya? Kata apa kat makcik tu? Dia kata, makcik, agak-agak lah. Kalau semua anak makcik yang 7-7 semua jadi A belakang. Semua jadi hebat belakang. Agak-agak makcik nak bangkit malam-malam menangis depan Allah. Agak-agak yang makcik duk cerita bangkit qiyam mulai malam-malam duk menangis tu, agak-agak kat makcik nak bangkit macam tu tak? Tak, Ustaz. Rupa-rupanya Allah bagi sikit kat kita tu supaya kita ingat dengan Allah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita duk dapat benda yang beyond daripada permintaan ini. Ada isteri-isteri yang mesej kat saya, suami saya ni, Allah, saya tak tahu nak buat lagu mana, Ustaz. Dulu waktu istiqarah lu nampak dia dah. Waktu istiqarah dulu memang mimpi dia Ustaz, sebiji dia kayu basikal baik kat saya. Dalam mimpi tu. Ya Allah, tapi dah kahwin Ustaz, Ya Allah, macam-macam dia buat, insyaAllah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ish, makcik yang duduk main masjid malam-malam ni, makcik yang duduk tadah kitab malam-malam ni, makcik yang duduk bangkit kira mulai malam-malam ni, agak-agak lah kalau suami tu macam yang makcik nak, agak-agak nak bangkit teriak malam-malam nak, agak-agak nak pergi masjid baca Quran nak, agak-agak nak buat ibadat banyak nak. Dah Ustaz, kadang-kadang Allah uji sikit tu untuk jaga hubungan kita dengan Allah. Pasal bila makcik minta istiqarah, minta petunjuk supaya bagi kepada makcik yang paling baik, kadang-kadang yang paling baik itu ialah nanti di akhirat. Faham tak silam Ustaz Ali Muhammad? Sungguh tuan-tuan, saat saja suami dia jadi macam tu. Selepas daripada tu, suami dia jadi orang yang sangat baik sekarang. Kalaulah waktu tu dia dah serah diri, kalaulah waktu tu dia minta cerai, kalaulah waktu tu tuan-tuan, dia tak akan dapat nikmat kesempurnaan hidup dia macam mana dia dapat sekarang ni, subhanallah. Tuan-tuan, subhanallah, macam mana kita nak didik diri kita ni supaya husnudzan dengan Allah. Supaya kita bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ujian yang Allah bagi kepada kita tuan-tuan ialah untuk mendekatkan supaya kita banyak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, apabila kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sedang mendidik hati kita supaya kita beringat bahawa ada kebaikan yang Allah sembunyikan dalam kehidupan kita yang kita tak tahu. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ada benda kebaikan yang Allah sembunyi itu yang disebut sebagai hikmah. Salih Allah Sayyid Muhammad.
Ada benda yang Allah sembunyi. Orang yang sentiasa letak dalam hati dia bahawa apa sahaja ujian yang Allah bagi dekat dia tu pasti ada ada disembunyikan kebaikan untuk dia, maka hati dia akan sentiasa tenang. Jadi tuan-tuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kesimpulan daripada perbincangan kita yang panjang pada malam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu taala itu tanda kasih Allah kepada dia. Tanda kasih. Selagi Allah menguji kita, itu menunjukkan yang Allah sedang memberikan perhatian kepada kita. Selagi ujian itu sampai kepada kita, selagi itu menunjukkan bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Jangan sampai hidup dalam keadaan lalai, dalam keadaan seronok, dalam keadaan nikmat, berasa siapa pun tak kacau dia, berasa siapa pun tak indah pada dia, dia boleh buat apa yang dia suka. Waktu itu Allah sedang berpaling daripada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengoklah bagaimana yang dibuat oleh Ummu Salamah apabila suami dia, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, pergi bermusafir. Tiba-tiba anak dia yang sangat dikasih oleh suami dia, tuan-tuan, jatuh sakit. Bila sakit, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehingga membawa kepada kematian anak. Bila mati, satu hari suami dia balik. Makcik, agaklah kalau anak mati, lama suami tak balik. Kalau suami balik-balik itu agak kita nak buat apa? Nombor satu lah. Allah, nampak duk berjalan hujung tu, menangis kat depan pintu dah tu. Abang! Begitu lagu kita dengar. Tapi Ummu Salamah, tuan-tuan, subhanallah, sikit pun tak kerut muka dia. Dia memakai pakaian yang paling indah untuk menyambut kepulangan suami dia. Dia berhias-hias memakai pakaian yang sangat cantik dan menyediakan makanan sesempurna mungkin kepada suami dia, sampai suami dia balik dalam keadaan suami dia sikit pun tak perasan apa yang berlaku. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, suami biasalah bila balik cari anak lah. Anak kita mana? Abang jangan risau, anak kita ada orang yang lebih hebat, lebih baik jaga anak kita. Anak kita duduk dalam seronok ni, jangan kacau dia. Dia pun tak apalah, tuan-tuan, bila suami kata, bila isteri kita macam tu, akhirnya tuan-tuan semua Allah, dia makan-makan, siap makan apa semua. Sampailah malam tu, dia bersama dengan suami dia. Tanpa sikit pun kerut muka. Lalu subhanallah, tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, bila Allah musalli ala sayyidina Muhammad, suami ni dia curious. Dia sampai malam dah, anak tak balik lagi. Anak tu budak lagi. Dia bercakap betul-betul dekat abang, apa sebenarnya yang jadi ni? Dia kata, abang, salih ala syamad, sebenarnya ni, kalaulah orang bagi pinjam satu barang dekat kita, kemudian orang, kemudian barang tu, orang tu nak balik, kita nak buat apa? Kita bagilah, tu kan barang orang. Suami dia kata, dia kata, demikianlah anak kita, Allah bagi pinjam sat, kemudian Allah nak balik, kita bagilah. No? Allah, tuan-tuan, dia dengar-dengar tu, Masya Allah, salih ala syamad, marah. Nak cerita apa? Tu redanya seorang ibu tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi biasa sifat manusia. Ni bergelojak dalam hati ni. Pasal apa yang tak bagi tahu tadi? Kalau dia bagi tahu tadi, maka hancurlah hari suami dia tu. Balik dalam keadaan letih, balik dalam keadaan penat, tiba-tiba nak fikir macam tu. Dia nak tenangkan suami dia dulu, kemudian baru dia cerita. Dia nak tunaikan tanggungjawab dia. Dia pergi mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah doakan supaya Allah gantikan yang lebih baik selepas daripada itu. Cerita redha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seorang sahabat, tuan-tuan, bernama Urwah bin Zubair bin Awam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak kepada Asma binti Abu Bakar. Anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kewafatan habis Khalifah Ar-Rashidin, dia duduk di kota Madinah. Waktu tu khalifah duduk base di Damsyik. Khalifah panggil Urwah, seorang abid, orang yang sangat kuat ibadat, untuk mai berjumpa dengan dia di kota Damsyik. Waktu Urwah dalam perjalanan ni, tuan-tuan, subhanallah, tiba-tiba dia dijangkiti penyakit. Sampai menyebabkan, subhanallah, dia jadi macam bengkak kaki dia sebagainya, dan mudarat dan turun, keadaan tu sangat teruk. Bila dia sampai di kota Damsyik, pergi berjumpa dengan tabib dulu, jumpa doktor.
Doktor cerita waktu tu dia kata, kami tidak ada jalan melainkan terpaksa potong kaki. Bila sebut potong kaki, dia kata apa? Alhamdulillah. Orang pelik. Macam mana kena potong kaki sebut alhamdulillah? Doktor kata apa? Tak apa, kita nak bagi makan ubat ni supaya nanti dia tak rasa sakit, nak bius lah. Dia kata apa? Tak mau bius-bius semua, sebab dia tak mau ada satu waktu pun dia lupa kepada Allah. Dia nak ujian yang main dekat dia supaya dia ingat kepada Allah. Itu tadi ingat, berzikir. Maka dengan zikir dia jadi ubat bius dia. Jadi berzikirlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia zikir tu masuk dalam hati dia. Sampai dia tenggelam dalam zikir dia. Dan orang potong kaki dalam keadaan tuan-tuan sekalian, sikit pun tak mengeruk muka dia sakit. Hebat. Ini cerita para sahabat. Selesai daripada operation tu tuan-tuan, potong kaki tu, subhanallah, tiba-tiba kecoh-kecoh pula dekat luar masalih Allah S.W.T. Ni anak siapa ni? Anak siapa ni? Pasal apa? Anak ni, budak ni duduk belakang kaldai dia pergi tendang, dia mati. Budak. Anak siapa? Anak Urwah ni. Ya Allah. Dia dah kena potong kaki. Anak pula kena tendang mati. Kita kata apa? Sudah jatuh. Ditimpa tangga. Patah pula jatuh atas kepala. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Tuan-tuan, dia kata apa? Alhamdulillah. Ya Allah, pelik sungguh orang ni. Kena potong kaki kata alhamdulillah. Kena masalah macam anak musibah, anak mati pun kata alhamdulillah. Orang tanya dia, Wahai Urwah, apa hebat sangat? Dekat mana ni yang kamu boleh mengucapkan alhamdulillah atas ujian yang bertimpa-timpa kepada kamu? Dia kata, sahabat, subhanallah, Allah bagi kepada aku 4 anggota. Allah ambil satu saja, ada 3 lagi. Allah bagi aku 7 anak, Allah ambil satu, ada 6 lagi. Apa yang nak aku sebut melainkan alhamdulillah. Sifat orang yang imannya sangat tinggi kepada Allah, dia menilai banyaknya nikmat Allah bagi berbanding mudarat yang Allah bagi dekat dia. Betul tak? Sakit sehari, sihat tu punya lama, tak nampak dah semua sihat tu bila dia main sakit yang satu tu. Elok banyak, duit punya banyak. Satu hari ada satu kes jadi semula yang dia kehilangan berapa duit. Dia nampak yang kehilangan tu, dia lupa segala nikmat berjuta-juta yang Allah bagi dekat dia. Berpuluh-puluh ribu yang Allah bagi dekat dia semenjak daripada dia baligh dulu. Tapi itulah sifat kita, seorang yang sangat lemah iman. Di antara cara mendidik yang diajar oleh Nabi dan para sahabat ialah untuk melihat nikmat yang lebih banyak berbanding dengan musibah yang sedikit yang Allah bagi dekat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman yang hebat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita masalih ala syamat, hati kita sentiasa redha dengan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kepada kita ni tenang hati kita, subhanallah, atas segala ujian dan musibah yang berlaku kepada kita. Mudah-mudahan sedikit daripada ujian yang Allah sentuh hati kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit ujian dan dugaan yang Allah bagi kepada kita ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memadamkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita daripada kalangan orang-orang yang dapat masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan sekalian semua Allah berikan kepada kita kefahaman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, dekat luar sana sekejap lagi kita ada buat jualan wakaf sikit untuk Kompleks Islam Darul Faizin yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah, pusat pengajian daripada umur 7 tahun sampailah warga emas. Dia ramailah duduk kat dalam tu. Salih Allah Syed Muhammad. Ada pelajar pratahfiz, ada tahfiz, dan ada pengajian umumi untuk warga emas yang duduk dalam. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kami sangat-sangat memerlukan kepada dana pembangunan. Sebab surau atau masjid kita tu belum siap sempurnanya. Umur warga emas pun belum siap sempurna lagi. Jadi banyak yang kita perlukan, antaranya untuk buat infra, buat jalan, buat longkang dan sebagainya. Dan masjid tu sendiri pun tak siap lagi. Kalau tuan-tuan nak tumpang untuk wakaf, ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat mengalu-alukan lah. Dan masalah Allah Syed Muhammad, dan kalau ada di kalangan tuan-tuan yang sudi untuk bagi contribution bulanan sebulan 100, kita duduk carilah salih Allah Syed Muhammad orang-orang yang boleh bagi contribution 100 bulan untuk bantu dana pengurusan sebanyak 30,000 sebulan.
Sebab warga mah yang duduk kita ambil RM80 je. Pelajar-pelajar yang duduk RM40 per tahfiz. Tahfiz mahal sikit RM300. Itu pun tak cukup tuan. Salih Azimat. Jadi Salih Azimat kami perlukan RM30,000 sebulan untuk run 3 sekolah yang kita manage lah. Jadi kalau tuan-tuan ada kelebihan sikit, Allah bagi kelapangan sikit, tuan-tuan boleh bagi nama kepada sahabat kita yang jaga kat kaunter ni, bagi nama dan nombor telefon, nanti kita akan kontak balik. Nah, so, kalau tuan-tuan nak bagi wakaf, kita buat jualan wakaf RM50 satu lot. Jadi terpulang tuan-tuan lah. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah kira amal itu sebagai amal soleh berpanjangan insya-Allah. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala.